Hai sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan video kali ini, Gumilang Jalan-Jalan akan membagikan sebuah video perjalanan dari Kota Padang, tepatnya di Jembatan Siti Nurbaya. Kita akan menuju ke Pantai Air Manis, kemudian akan tembus di Pelabuhan Teluk Bayur. Seperti apa jalanan menuju ke sana dan di mana belok atau di mana simpangnya? Ikuti terus jalan-jalan kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Karena subscribe itu sangat mendukung atau sangat bermanfaat sekali buat kami untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua dimurahkan rezekinya. Ini adalah kita tepat berada di Jembatan Siti Nurbaya, jembatan yang sangat ikonik sekali dan jembatan yang sangat terkenal. Kemudian kita akan turun ke bawah dan menuju ke Pantai Air Manis. Jadi jalan ke Pantai Air Manis itu sekarang lewat di sini ya teman-teman, tidak lagi lewat di daerah mata air sana, itu sangat jauh. Ini adalah jalan terbaik dan termulus menuju Pantai Air Manis dan lebih dekat dengan Kota Padang. Dalam perjalanan kita menuju ke Teluk Bayur nanti, kita di atas bukit bisa melihat Pantai Air Manis dari atas teman-teman. Jadi Pantai Air Manis itu tepat berada di bawah bukit. Kita nanti di atasnya bisa melihat secara jelas seperti apa Pantai Air Manis kalau dilihat dari bukit itu nanti. Jadi ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Jangan sampai dilewatkan dan tonton sampai selesai ya teman-teman.
adalah pemandangan di sebelah kanan kita kalau perjalanan kita menuju pantai air manis itu adalah laut dan sangat indah sekali teman-teman, hampir mirip di puncak Mandeh ya. Jadi kita ke sebelah kanan itu kita banyak menemui kafe-kafe di lereng bukit ini. Ada di video saya sebelumnya tentang review kafe-kafe yang di lereng bukit ini. Nah itu di ujung itu adalah pantai air manis. Kita nanti jika sudah menuju ke Teluk Bayur akan terlihat secara jelas pantainya itu. Ini masih di jalan sebelum ke pantai air manis ya teman-teman. Belum ketemu simpang yang simpang 1, 2, 3, 4, 5. Simpang 5 itu belum ketemu simpang itu. Kita akan menuju ke sana nanti. Yuk ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Let's go.
Nah, kita sudah ketemu simpangnya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Simpang 4 ternyata teman-teman, bukan simpang 5. Dan lurus itu kita menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur. Belok kanan kita menuju ke Pantai Air Manis. Dan yang arah ke kiri ini jalan lama. Jalan lama menuju Pantai Air Manis dari daerah Mata Air atau daerah Kota Padang Mata Air. Itu adalah jalan lama. Dulu di jalan yang kita lalui ini belum ada ya teman-teman. Nah, kalau belok ke kanan ini adalah Pantai Air Manis. Jadi, saat ini kita akan menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur. Lurus di sini, kita akan sampai ke Pelabuhan Teluk Bayur. Ikuti terus, kita jalan-jalan menuju ke Teluk Bayur melewati jalan baru ini ya. Seperti apa jalannya? Jadi, kita nanti di atas bisa lihat Pantai Air Manis secara dekat dan jelas ya teman-teman. Dari atas bukit kita nanti akan ketemu puncak. Nah, dari puncak itu juga terdapat kafe-kafe yang banyak sekali. Bisa untuk nongkrong sore-sore atau bisa mengajak teman, pacar, istri. Karena tempatnya sangat wow sekali pemandangannya, hampir mirip di Puncak Mandeh. Jadi, kita nanti akan melihat secara dekat Pantai Air Manis dari sini. Dan ternyata jalannya itu masih terputus di sini ya. Ada sedikit lagi, ini adalah jalan tanah ke depan itu. Jadi saat ini belum diaspal, itu sedikit lagi tembus ke Pelabuhan Teluk Bayur. Nah, di bawah itu kita bisa melihat Pantai Air Manis sambil duduk di sini, tersedia kafe-kafe di sini. Nah, terlihat ya teman-teman, di bawah itu adalah Pantai Air Manis. Jadi kita bisa lihat di sini secara dekat.
dan pemandangannya yang sangat-sangat luar biasa. Hijau terlihat ya. Kalau teman-teman langsung ke sini akan terlihat secara jelas pantai air manis di bawah itu. Pantai yang sangat indah sekali. Dan terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. See you.